السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Antum berjalan melangkah ke masjid ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan jalannya antum ke tempat ini mendapatkan pahala, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kepada semua yang hadir dan juga kepada semua panitia, tolong diperhatikan bahwa majlis kita majlis ilmu. Jadi adab-adab dalam majlis dijaga. Ilmu sangat bermanfaat. Yang paling tinggi adalah ilmu. Enggak ada yang lebih besar daripada ilmu. Semua orang harus tunduk kepada ilmu. Apakah dia pejabat, apakah dia penguasa, apakah dia orang kaya, atau siapa aja, tetap dia harus tunduk kepada ilmu. Enggak ada yang paling besar kecuali ilmu. Jadi maksud dengan ilmu yaitu al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang dalilnya yaitu Al-Qur'an was sunnah la fahmis salaf. Kita harus tunduk dan kita betul-betul berusaha bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena kita sudah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal diterima. Maka tolong diperhatikan supaya datangnya antum dari tempat yang jauh mendapatkan manfaat. Kajian ini kajian tentang ilmu yang banyak manfaatnya. Maka majlis ini majlis ilmu wajib dihormati, wajib dimuliakan. Kalau malaikat menghormati dan memuliakan majlis ilmu, kita juga wajib memuliakannya. Maka adab majlis perhatikan, semua alat komunikasi dimatikan. Semua alat komunikasi dimatikan. Tolong antum perhatikan dan antum catat. Ikhwan fil din, azakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji tentang buku panduan keluarga sakinah. Kita membahas tentang bagaimana setiap rumah tangga mendidik anak-anaknya di atas tauhid dan sunnah. Ini masalah yang penting, karena ini merupakan kewajiban setiap kepala rumah tangga. Dan kita akan ditanya oleh Allah
tentang bagaimana kita mendidik istri kita, mendidik anak kita. Kita bahas tentang masalah ini karena masalah yang penting. Dan pembahasan tentang kitab ini juga belum pernah kita bahas. Ini masalah yang penting. Jadi kalau kita melihat banyaknya kezoliman, banyaknya kemungkaran, banyaknya maksiat di mana-mana, banyaknya petaka, banyaknya musibah, banyak yang lain, kita mesti introspeksi. Jelas, semua yang terjadi, kemungkaran dan yang lainnya, itu disebabkan perbuatan kita, atau istri kita, atau anak kita. Makanya harus ada perubahan kepada yang lebih baik dari kita. Karena dari rumah tangga itu akan terbentuk nanti masyarakat yang baik, kemudian kota yang baik, negara yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi syaratnya mereka harus kembali dulu kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pokok. Dan ini harus terus diingatkan. Manusia ini harus kembali kepada Quran, manusia harus kembali kepada sunnah. Menurut para sahabat, baru mereka akan jadi baik. Karena perubahan itu akan ada, bukan dipilihnya pemimpin, bukan. Bukan sibuk bagaimana memilih pemimpin, bukan. Perubahan itu akan ada kalau kita ada berubah kepada diri kita. Arti kita merubah diri kita, istri kita, anak kita. Karena Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Bukan perubahan itu dengan perubahan atau pengganti, pergantian penguasa, bukan. Perubahan itu ada bukan karena pergantian penguasa, bukan. Kan itu yang sebagian orang mengharapkan, pergantian penguasa itu ada perubahan, bukan. Perubahan itu seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Allah enggak sebutkan merubah apa yang ada pada penguasa mereka. Allah enggak sebutkan perubahan itu ada pada hukum mereka, tidak. Tapi perubahan pada diri kita dulu. Kita mulai dari rumah tangga, baru akan ada perubahan pada negara ini kepada yang lebih baik. Dan semua harus diajak kembali kepada Quran Sunnah. Semua harus diajak kembali kepada Islam yang benar. Sebab kalau semuanya beriman dan bertakwa, maka barokah itu akan ada. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan barokah dari langit dan bumi, dibukakan oleh Allah. Syaratnya Allah sebutkan apa? Iman dan takwa kepada Allah. Makanya kita mulai dari diri kita dan mulai dari rumah tangga kita. Ikhwan fiddin, azakumullah. Kita akan bahas tentang masalah buku ini. Dan buku ini kalau dibahas enggak selesai dalam sebulan. Bukan dua jam, sebulan enggak selesai ini. Jadi harus kita bahas beberapa poin aja. Karena babnya juga banyak dalam buku ini. Ada 21 bab. Jadi saya mulai beberapa poin yang penting, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama, kita bahas bab yang pertama, tentang pernikahan adalah fitrah. Jadi agama Islam, agama fitrah. Pernikahan adalah fitrah. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rum, antum lihat di halaman 12, Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fatara an-nasa 'alayha
La tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Allah menyebutkan, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, yang demikianlah agama yang lurus. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi pernikahan ini merupakan fitrah. Jadi dianjurkan bagi setiap laki-laki dan perempuan untuk menikah. Yang dikatakan nikah itu artinya antara laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dihiasi oleh Allah dengan syahwat kepada wanita. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Dihiasi wanita, laki-laki itu cinta kepada syahwat kepada wanita. Dan seterusnya Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 14. Itu pernikahan yang benar. Kita enggak membahas pernikahan-pernikahan yang keluar dari agama ini. Itu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan dan lain-lainnya. Ini semua menyalahi fitrah. Bukan hanya menyalahi fitrah, atau dalam kehidupan binatang enggak ada seperti itu. Ya. Laki senang dengan laki, atau binatang enggak ada. Atau perempuan senang dengan perempuan, betina dengan betina. Ini menyalahi fitrah manusia. Fitrah laki-laki menikahi wanita. Itu fitrah. Wanita menikah dengan laki-laki, ini fitrah. Dan diperintahkan kita untuk mengikuti fitrah. Dan Islam menganjurkan untuk menikah. Setiap laki-laki dan wanita diperintahkan untuk menikah. Karena yang melamar itu adalah laki-laki, maka laki-laki, khitabnya kepada laki-laki. Yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 3, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matsna wa tsalaatsa wa ruba'." Antum lihat ayatnya di halaman 13. Di dasar disyariatkannya nikah itu adalah Al-Qur'an, sunnah Nabi dan ijma'. Dalil akuan Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 3, kita lihat di halaman 13, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matsna wa tsalaatsa wa ruba'." Maka nikahlah perempuan yang lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Dan kemudian juga Allah menyebutkan, "Wa ankihul ayyama minkum wa shalihin min ibadikum wa imaikum." Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Hatta hamba sahaya pun diperintahkan oleh Allah agar mereka dinikahkan. Karena fitrah. Karena mereka punya kebutuhan. Dan Nabi bersabda SAW, "Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa'innahu aghadul al-basar wa ahsan al-faraj, wa man lam yastati fa'aliki bis-sawm, fa'innahu lahu wija'." Untuk melihat di halaman 14, Nabi bersabda, "Ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah ia segera menikah. Fa'innahu aghadul al-basar, karena menikah itu akan menundukkan pandangan, wa ahsanul faraj, dan akan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah ia berpuasa. Fa innahu la wija, karena sungguhnya berpuasa itu dapat membentengi diri dia. Kalau artinya wija itu pengebiri, maksudnya membentengi diri supaya tidak jatuh dalam perbuatan zina. Di sini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian untuk mampu menikah, segera menikah. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menikah itu aghadul basar, dapat menundukkan pandangan. Jadi kalau orang sudah menikah itu dia akan menundukkan pandangan. Wa ahsanul farj, dan akan menjaga kehormatannya. Di sini disebutkan wa ahsanul farj, dia menjaga kehormatannya, arti dia akan menyalurkan syahwatnya itu kepada yang halal, kepada istrinya, dengan dia menikah itu. Dan dia enggak akan berbuat yang melanggar syariat.
termasuk yang melanggar syariat itu istimna, yaitu onani. Itu melanggar syariat dan hukumnya haram dalam Islam. Istimna, onani itu hukumnya haram. Sebab Nabi memberikan bagi orang yang belum mampu untuk menikah, Nabi memberikan jalan keluar. Wa man lam yastati' fa'alihi bis-shaum. Barang siapa yang enggak mampu, hendaklah dia puasa. Bukan dia onani. Bukan dia melakukan pelanggaran yang lain, tapi dia disuruh oleh Nabi Muhammad SAW dengan berpuasa. Kemudian Nabi juga menyebutkan bahwa pernikahan dengan ikatan yang sah antara laki-laki dengan wanita itu akan membawa kepada separuh agama. Itu melihat di halaman 15 Nabi bersabda SAW, man tazawwaja faqad istaqmala nisfal iman falyattaqillaha fi nisfil baqi. Kata Nabi, barang siapa yang menikah, dia telah melengkapi separuh imannya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan dihasankan oleh Syekh Albani. Adapun hadis yang tadi, ya ma'syara syabab, itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Di hadis ini, barang siapa yang menikah dia telah menjaga atau melengkapi separuh imannya, dijelaskan oleh Imam Al-Munawi. Kata beliau, Rasulullah SAW menjadikan takwa ke dalam dua bagian. Satu bagian dapat diraih dengan menikah, dan satu bagian lagi dengan amal-amal soleh yang lainnya. Abu Hatim berkata, secara umum yang menguasai agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya, dan salah satu dari keduanya dapat dicukupi dengan menikah. Kemudian juga Nabi bersabda dalam hadis yang lain, man razaqahu Allah imratan salihatan faqad a'anahu Allah 'ala syatri dini falyattaqillah fi syatri tsani. Siapa saja yang dikaruniai oleh Allah istri salihah, maka sungguh Allah telah membantu dia dalam melaksanakan separuh agamanya. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga separuhnya lagi. Hadis ini hasan li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Hakim, disetujui oleh Imam Zahabi, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Artinya Nabi menyebutkan barang siapa yang dikaruniai oleh Allah seorang istri yang salihah, maka Allah akan tolong dia untuk menjaga separuh agamanya, dan banyak yang bisa dilaksanakan dengan dia menikah itu. Karena apa yang dilakukan dengan menikah itu banyak fadilahnya, banyak manfaatnya, dan banyak ganjarannya dengan dia menikah itu. Kemudian hendaklah dia menjaga separuhnya yang lainnya. Di antaranya, seorang dengan dia menikah, dia mencari nafkah, dia memberikan nafkah kepada istrinya, dapat ganjaran atau tidak? Dapat. Bahkan ganjaran memberikan nafkah kepada istri lebih besar daripada infak sedekah yang dia keluarkan untuk orang miskin, yang dia keluarkan untuk memerdekakan seorang hamba, yang dikeluarkan untuk jihad fisabilillah. Dengan dia memberikan nafkah kepada istrinya, lebih besar ganjarannya kepada istri. Memberikan nafkah kepada istri, itu perhatikan itu. Berarti di sini ganjarannya besar, memberikan nafkah kepada istri. Kemudian juga, kalau orang yang belum menikah, dia cari uang untuk apa? Kemana uangnya itu? Sibuk dia siang, dari pagi sampai sore, sampai pagi lagi, itu uangnya untuk apa? Tapi kalau orang sudah menikah, dia memberikan makan kepada istri dapat ganjaran, dia memberikan makan kepada anaknya dapat ganjaran, dia menyekolahkan anaknya, dia keluarkan biaya dapat ganjaran, semua ganjaran. Dia senyum kepada istrinya dapat ganjaran, dia membantu istrinya dapat ganjaran, dia bercampur dengan istrinya dapat ganjaran, semua pahala. Dia ngajak istrinya untuk sholat, dapat ganjaran. Tengah malam dia bangun, dia sholat tahajud, dia bangunkan istri, dapat ganjaran.
Dia mendidik anaknya dapat ganjaran. Semuanya ganjaran. Ini separuh agama. Maka hendaklah dia menjaga lagi separuh yang lain lagi. Dan juga dengan dia punya istri dan kemudian dia punya anak, dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Apakah itu zina, apakah itu homo atau yang lainnya. Terjaga dia dengan dia menikah. Makanya Islam tidak menyukai orang hidup membujang. Tidak menyukai. Nabi bersabda SAW, tazawwajul wadud al walud, fa inni mukathir bikumul anbiya yaumul qiyamah. Nikailah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat. Hadis ini hadisnya sahih li ghairihi, diriwayatkan Imam Ahmad, Ibn Hibban, At-Tabrani dalam Mujamul Awsat dan yang lainnya. Hadis ini sahih li ghairihi. Nabi menyuruh kita untuk menikahi wanita yang penyayang dan juga banyak anaknya. Berarti di antara tujuan pernikahan mempunyai apa? Keturunan, banyak anak. Nanti saya akan sebutkan. Di antara tujuan pernikahan yaitu mempunyai keturunan, banyak anak. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang datang kepada Nabi SAW, tiga orang yang dia menyebutkan tentang dia bertanya kepada istri Nabi SAW tentang ibadahnya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi. Tiga orang ini bertanya tentang ibadahnya Nabi, dijelaskan oleh istri Nabi SAW, oleh ummatul mukminin. Kemudian mereka mengatakan, sungguh aku akan berpuasa sepanjang masa tanpa putus. Ini menyalahi syariat. Yang satu mengatakan lagi, aku akan sholat malam selama-lamanya dan aku tidak tidur. Ini menyalahi syariat. Yang satu mengatakan, aku akan jauhi wanita, aku tidak menikah, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Ini tiga-tiga ini menyalahi syariat semuanya. Maka Nabi mengatakan, antumul ladina kultum kada wa kada, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Benarkah kalian yang telah mengatakan begini begitu? Demi Allah, sungguh akulah yang paling takut kepada Allah. Aku yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Meski demikian, aku tetap berpuasa dan aku berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku sholat malam, aku juga tidur. Dan aku menikahi wanita. Maka siapa saja yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Hadis ini kita enggak bahas panjang ini. Kalau kita bahas tentang fawaidnya panjang. Tapi yang pokok di sini yaitu kalimat Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Artinya menikah termasuk sunnah Nabi. Maka setiap laki-laki harus segera untuk menikah. Maka Nabi menyebutkan SAW, antum lihat di hadis bawahnya. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi bersabda, "An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, wa tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam, wa man kana dha taulin falyankih, wa man lam yajid fa 'alaihi bi siyam fa inna as-sawma lahu wija." Nabi SAW bersabda, "Menikah adalah sunnahku. Siapa yang enggan mengerjakan sunnahku, dia tidak termasuk golonganku." Orang yang tidak menikah tidak termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Menikahlah kalian, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat kelak pada hari kiamat. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu sebagai perisai baginya. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi juga bersabda, "Tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah wa la takunu karahbaniyatin nasara." Kata Nabi, "Menikahlah kalian karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada umat-umat yang lain pada hari kiamat. Janganlah kalian menyerupai para pendeta Nasrani." Karena pendeta Nasrani nikah atau tidak? Enggak nikah mereka.
Tapi ada enggak di antara mereka yang berzina? Mereka enggak menikah, menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah, memberontak dia. Menyalahi fitrah. Maka disuruh dia untuk menikah, dan kita disuruh untuk menikah. Ketika dia tidak menikah, ini sama dengan pendeta Nasrani. Hadis ini sahih riwayat Imam Baihaqi dalam sunannya dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an. Ini menyebutkan bahwa dengan menikah itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikah itu juga mengikuti para anbiya wa rasul, karena semua nabi, semua rasul menikah. Semua nabi, semua rasul itu menikah. Ketika orang enggak menikah, dia menyalahi sunnahnya para nabi dan para rasul. Tentang para nabi dan rasul menikah, antum lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Bahwa para nabi dan rasul itu menikah, antum lihat ayatnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Allah berfirman, "Wa laqad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah." Dan sungguh kami telah utus rasul-rasul sebelum kamu. Kami jadikan dari mereka, mereka mempunyai istri-istri dan mereka mempunyai anak-anak. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Untuk mencatat itu. Bahwa para nabi, para rasul, mereka juga menikah. Semua nabi, semua rasul menikah. Dan ini sesuai dengan agama Islam, agama fitrah. Kemudian kita masuk bab yang keempat tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan, bahwa jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan laki-laki dan wanita dengan akad nikah, enggak ada yang lain. Untuk melihat di halaman 54 55, jadi jalan yang sah orang itu untuk menikah, ya jalan yang sah dengan pernikahan, dengan akad nikah. Bukan dengan pacaran, bukan dengan kumpul kebo, bukan dengan yang lainnya, tapi dengan akad nikah yang sah. Itu yang dibenarkan dalam syariat, dengan akad nikah. Karena perbuatan-perbuatan selain itu, apakah dengan berzina, ini perbuatan dosa besar yang besar. Zina itu perbuatan yang keji. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, jangan dekat, kata Allah. Karena perbuatan zina itu perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, perbuatan yang jorok, perbuatan yang jijik, perbuatan dosa besar. Wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan. Jalan yang paling jelek itu dengan perzinaan. Maka Islam menjelaskan bagaimana seorang itu dia memenuhi kebutuhan nalurinya, yaitu dengan dia menikah, ya akad nikah laki dan perempuan. Dan ada penjelasan di sini panjang tentang tata cara akad nikah menurut syariat Islam. Ya, laki dan perempuan ada wali, ada mahar, ada suka sama suka, itu yang ada dalam Islam. Tapi bukan dengan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Apakah dengan pacaran, berzina, homo, lesbi, kumpul kebo, atau yang lainnya, semuanya oleh syariat. Yang sah dengan akad nikah, dan itu mulia, dan itu dibenarkan oleh syariat, karena Nabi yang memerintahkan untuk demikian. Dan juga menjaga kehormatan, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Untuk melihat di surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 7, Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Orang-orang yang memelihara kemaluan mereka kecuali terhadap istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, artinya selain itu, dengan berzina, homo atau yang lainnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Termasuk juga orang yang melakukan istimna, onani. Ini termasuk juga melampaui batas, termasuk perbuatan yang haram dalam Islam.
Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, bahwa nikah itu akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Orang semua ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini, semuanya ingin kebahagiaan dunia, ya dengan dia mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah dalam rumah tangganya. Tetap pelaksanaan ibadah harus ada, karena kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah. Dia menikah, tetap menikah, tapi wajib untuk melaksanakan syariat agama Islam ini. Jadi ketika seorang itu menikah, dia akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak menikah, enggak mendapatkan itu. Antum lihat di halaman 70, Allah menyebutkan bahwa dengan menikah itu mendatangkan ketenangan hidup, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan, dan juga akan membawa kepada kasih sayang. Allah sebutkan dalam surah Rum, surah 30 ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan bagi kalian pasang-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, supaya kalian mendapatkan ketenangan, tentram, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, kecintaan, warahmah, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil qaumi yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Allah menyebutkan di antara tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Dan Allah menjadikan dengan pernikahan itu, yaitu sakinah, ketenangan. Antum bisa lihat antara orang yang sudah menikah dengan belum menikah beda. Baik dia laki maupun perempuan, ketenangan itu ada setelah dia menikah. Sakinah. Karena nas ayat Al-Quran menyebutkan demikian. Orang ketika menikah mendapatkan ketenangan dengan dia mempunyai istri. Ketika dia capek, lelah, pulang kerja, dia datang ke rumahnya, mendapatkan sakinah, ketenangan. Karena istri tempatnya di rumah, bukan bekerja dia. Dia disuruh untuk di rumah. Maka mendapatkan ketenangan itu dengan istri dia di rumah. Maka dia pulang ke rumahnya, mendapatkan sakinah. Kemudian Allah jadikan wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah menjadikan kecintaan. Jadi kecintaan yang sebenarnya, yang hakiki, itu ada pada pernikahan. Itu perhatikan ya, pernikahan yang hakiki, yang sebenarnya, itu ada pada pernikahan. Kalau sebelum pernikahan ada kecintaan, ini semu dan bohong semuanya. Yang dikatakan pernikahan, yang dikatakan cinta yang sebenarnya itu ada pada pernikahan. Karena mengatakan demikian Allah dalam Al-Quran. Yang mengatakan Rasulullah, yang menciptakan seluruh makhluk ini siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah mengatakan demikian. Allah jadikan kecintaan. Dan ini diberikan kepada semua orang yang menikah. Apakah dia muslim atau dia kafir. Perhatikan tuh, kecintaan itu akan ada. Warahmah, kasih sayang juga ada. Hatta pada orang kafir. Antum lihat, ada orang-orang yang orang kafir sampai umur 70 tahun dia masih rukun rumah tangganya. Yang berikan itu siapa? Allah Rabbul Alamin. Ada kecintaan, ada kasih sayang di antara mereka. Tapi kebahagiaan mereka kebahagiaan yang semu. Kalau mereka tidak Islam, semu. Perhatikan tuh, semuanya kembali kepada Islam, semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Ketika kecintaan itu ada, kasih sayang ada, tapi enggak ada keislaman, tetap semu. Tetap semu. Makanya ikhwan fiddin azakumullah, kecintaan yang hakiki itu ya dengan menikah, bukan dengan pacaran. Makanya Nabi menyebutkan, antum lihat di halaman 70, antum lihat di bawahnya, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak pernah terlihat dua insan yang saling mencintai
seperti halnya yang terlihat dalam pernikahan. Artinya Nabi belum pernah lihat yang dikatakan orang cinta saling mencintai yang sebenarnya itu ada dalam pernikahan. Di luar pernikahan enggak ada yang sebenarnya, semuanya bohong. Kayak orang pacaran, itu semuanya bohong ya. Motor pinjam, duit pinjam, semuanya pinjam. Bersoleknya juga semuanya, artinya semuanya semu, semuanya bohong. Yang hakiki benar itu pernikahan, kecintaan, maksud saya yang sebenarnya hakiki kecintaan itu ya pada pernikahan. Kalau pacaran nggak ada, itu semuanya bohong. Makanya Nabi yang menyebutkan demikian, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Jadi saya sebutkan di sini cinta yang dibungkus dengan pacaran pada hakikatnya adalah hanya nafsu belaka, bukan kasih sayang, bukan kecintaan, dan itu semuanya kebohongan. Dan orang yang pacaran itu dia sudah berbuat yang haram. Setiap dia melakukan demikian, dia berbuat yang haram. Karena berduaan dengan perempuan hukumnya haram. Melihat aja yang bukan mahram dia, dia lihat, termasuk perzinaan. Kan kata Nabi, al-ainani tazniyani wa zinahuman nadhar. Dua mata itu berzina, dan berzinanya mata apa? Memandang. Matanya dengan melihat itu dia berzina. Tangannya dengan dia meraba, dia berzina. Semua berzina. Maka itu hati-hati itu. Belum yang lainnya lagi. Yang kemudian di antara tujuan pernikahan, ikhwan fiddin azakumullah, memperoleh keturunan yang soleh. Memperoleh keturunan. Jadi orang menikah itu dia ingin mendapatkan keturunan. Yang nanti kita akan bahas tentang bagaimana mendidik anak ini. Karena semua orang ingin mendapatkan keturunan, karena tujuan dari pernikahan ingin mendapatkan keturunan. Karena Nabi menyebutkan dengan menikah itu supaya banyak apa? Banyak anak. Karena Nabi akan berbangga dengan banyaknya umat di hari kiamat. Maka Allah menyebutkan dengan pernikahan itu mendapatkan anak, mendapatkan keturunan. Antum lihat di halaman 64. Kita baca ayatnya dulu. Di halaman 64 Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hablata wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batili yu'minun wa bi ni'mati hum yakfurun. Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagi kamu dari pasangan kamu, serta memberi kamu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan Allah menyebutkan dengan pernikahan itu untuk mencari anak, memperoleh keturunan. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wabdagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan bagi kamu, yaitu anak. Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan maka taballakum, yaitu anak. Artinya dengan percampuran kamu kepada istri kamu, tujuannya untuk mendapatkan anak. Antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Allah memerintahkan umat Islam untuk memperoleh anak dengan cara berhubungan suami istri. Dan ini termasuk apa yang Allah telah tetapkan untuk manusia. Artinya untuk hambanya. Dan setiap orang berdoa agar mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Antum lihat lagi di halaman 72. Halaman 72. Setiap orang dia berumah tangga itu ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Karena itu yang bermanfaat ketika dia sudah meninggal dunia. Yang bermanfaat doa anak yang baik, bagaimana? Yang saleh, waladun saleh yad'ulah, anak yang saleh mendoakan dia. Nabi bersabda SAW, idza matal insanu in qata 'amalu ila min thalathin. Antum lihat hadisnya itu. Shadaqatun jariyah wa 'ilmun yantafi'u bih
yuntafa'u bi walau salih da'ula. Kata Nabi, idza matal insan, apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata amaluhu, terputus amalnya, ila min thalathin, kecuali tiga yang terus mengiringi dia. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang dia terus keluarkan itu akan mengiringi dia. Yang kedua, ilmun yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yaitu waladun shalih da'ula, anak soleh yang selalu mendoakan dia. Hadis ini sahih, Muslim, Ahmad, Bukhari dalam Adul Mufrad, Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi kita akan ditolong oleh Allah SWT dengan anak-anak yang soleh, karena anak ini akan terus mendoakan kita. Bahkan ada orang tua yang amalnya sedikit sekali amalnya, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga dengan sebab doa anaknya. Dia bertanya, ya Allah, dari mana kok saya masuk ke sorga ini, mendapatkan tingkatan di sorga? Kata Allah, dengan sebab istighfar anakmu, dengan sebab anak ini terus memintakan ampun buat kedua orang tuanya. Allah masukkan orang tuanya ke dalam sorga dengan sebab apa? Anaknya minta ampun. Ketika anaknya terus berdoa minta ampun untuk orang tuanya, Rabbighfirli wayudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, terus dibaca setiap sujud, dibaca tengah malam, dibaca di waktu yang mustajab, dibaca, maka akan diampunkan dosa orang tuanya. Ketika diampunkan semua dosanya, dimasukkan kemana oleh Allah? Ke surga. Yang ada dosa, yang banyak dosa, dimasukkan kemana? Ke neraka. Ketika diampunkan semua dosanya, dimasukkan kemana? Ke surga. Makanya itu kalau yang doanya satu anak, kalau yang doakan 10 anak, makanya disuruh banyak anak, disuruh banyak anak. Nggak boleh KB, KB hukumnya haram, haram itu KB hukumnya dalam Islam. Nggak ada KB dalam Islam, nggak ada. Disuruh banyak anak, Nabi suruh apa? Tazawwajul waludal wadud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Kawinlah perempuan yang penyayang dan banyak anak, karena akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumil qiyamah. Kawinlah perempuan yang penyubur dan penyayang, karena aku akan berbangga dengan para nabi nanti di hari kiamat. Disuruh banyak anak. Yang menyuruh Rasulullah SAW. Kalau antum cinta kepada Rasulullah, maka apa? Banyakkan anak. Kalau antum cinta kepada Rasulullah, ikuti yang Rasulullah inginkan kepada kita, disuruh banyak anak. Rasul ya mencintai demikian, menginginkan demikian, umatnya banyak anak. Nabi mencintai demikian. Sampai Nabi mendoakan pelayannya Anas bin Malik, banyak apa? Banyak anak. Bahkan Nabi doakan bukan hanya banyak anak, banyak anak dan banyak rezeki. Antum lihat di halaman 73, Nabi mendoakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, dan berkahilah baginya apa yang kau anugerahkan kepadanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi doakan Anas bin Malik agar banyak anak dan banyak harta. Dengan kehendak Allah, sahabat ini, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, menjadi orang yang paling banyak anaknya, paling banyak hartanya pada waktu di Madinah. Anas menyatakan, putriku Umainah memberitahukan bahwa anak-anakku yang sudah meninggal dunia berjumlah 120 sekian. Sewaktu masanya Hajjaj bin Yusuf memasuki kota Basrah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jadi anak cucunya yang sudah meninggal 120. Banyak anak. Jadi seorang muslim enggak boleh khawatir tentang masa depan, enggak boleh. Kalau dia beriman kepada Allah, kewajiban dia bertawakal kepada Allah. Allah yang menciptakan dia, pasti Allah memberikan apa? Rezeki. Allah sebagai Khalik, Allah juga sebagai Raziq. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Enggak usah khawatir, enggak usah takut. Cuma setan menakut-nakut kita. Setan itu bahwa syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kamu ke apa? Kefakiran.
miskin, nanti susah, nanti gak biasa, nanti gak bisa membiayai hidup dan segala macam. Itu setan. Nah kita nih dibisiki setan setiap hari. Gitu. Setan dari jenis jin, setan dari jenis manusia. Tiap hari itu. Sehingga gak mau punya anak lagi. Dibisiki, nanti gimana sekolahnya, nanti gimana biayanya, segala macam. Itu setan. Itu setan. Gitu. Antum jangan ikut setan dan jangan jadi setan, jangan. Gitu. Antum hamba Allah yang beriman kepada Allah, kita wajib untuk takut hanya kepada Allah. Kita wajib mengharap hanya kepada Allah. Kita wajib tawakal hanya kepada Allah. Kita wajib cinta hanya kepada Allah. Kita wajib menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Enggak usah takut. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah bagaimana setan itu menggoda anak Adam di surah Al-Baqarah di ayat 260-an, antum lihat itu bagaimana setan menggoda anak Adam. 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Setan menjanjikan kepada kalian itu al-faqr, kefakiran. Pokoknya dibayangin susah hidup ini, fakir. Padahal diberikan rezeki oleh Allah. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Perbuatan keji diantaranya apa? Perbuatan zina dan yang lainnya. Wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla. Wallahu, Allah menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan karunia. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah itu sangat luas karunianya dan Allah itu Maha mengetahui. Jadi ayat 268 ini menjelaskan bahwa setan itu membisikkan kepada anak Adam apa? Kefakiran. Nanti kalau seandainya punya anak dua, punya anak tiga, empat, gimana nanti makannya? Orang dulu gak pernah berpikir seperti itu. Ya, kakek nenek antum gak pernah berpikir itu. Anaknya 10-15, alhamdulillah semuanya makan. Semuanya sekolah. Kalau sekarang semuanya ketakutan. Kalau soal repot, sama orang tua antum juga dulu repot. Kakek dan nenek antum juga repot, sama aja repot. Tapi tetap kita berusaha bagaimana kita mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi, ikuti. Yaitu apa? Dengan kita banyak anak. Dan manfaatnya banyak. Antum lihat manfaatnya. Mendapatkan karunia yang besar. Karena apa? Anak lebih tinggi dari, lebih bernilai daripada harta. Gak bisa dihitung. Gak ada orang mengatakan harganya anak 1 miliar. Gak ada. Gak ada hitungannya anak itu. 1 triliun pun gak bisa dibandingkan. Anak itu. Kemudian menjadi buah hati yang menjijukkan pandangan. Sarana untuk memperoleh ganjaran dari Allah. Di dunia bisa saling tolong menolong. Kemudian membantu meringankan kedua orang tua. Belum banyak lagi manfaatnya. Menjadi amal yang bermanfaat. Dan kemudian juga menjadi hijab antara dirinya api neraka. Kalau dia meninggal masih kecil, itu menjadi hijab dari api neraka. Kemudian juga menjadi sebab kemenangan kaum muslimin ketika terjadi jihad, karena banyaknya jumlah kaum muslimin. Kemudian juga membuat apa? Rasulullah berbangga pada hari kiamat. Rasulullah senang dengan orang-orang yang banyak anak. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, ini berkaitan dengan keturunan dan manfaatnya besar. Sekarang kita masuk pembahasan tentang hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Tentang masalah hak ini panjang juga dibicarakan, tapi saya akan bahas sedikit aja. Antum lihat di bab yang ke-10 di halaman 185. Jadi ketika berbicara tentang hak yang wajib dipenuhi oleh seorang istri, jadi hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Ini saya sebutkan banyak ya, hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya.
Di antara yang pokok, ya artinya dia memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Itu bab yang ke-10. Kemudian memberikan pakaian. Kemudian mendidik. Dia wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini wajib ini. Dan dia wajib memberikan nafkah dari harta yang halal, enggak boleh dari yang haram, enggak boleh dari yang syubhat, enggak boleh. Karena ketika dia memberikan dari harta yang haram, itu doanya enggak akan dikabulkan oleh Allah. Untuk bisa lihat hadisnya sahih, riwayat Muslim, Tirmidzi yang lainnya di halaman 169. Ketika orang itu makan dari yang haram, minum dari yang haram, berpakaian dari yang haram, maka enggak akan dikabulkan doanya. Kata Nabi SAW, dia ada, Nabi menyebutkan orang yang yutilus safar asy'atha aghbara yamudu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa gudhiya bil haram fa an yustajabu lah. Nabi menyebutkan tentang seorang yang dia lama berpergian, rambutnya kusut dan berdebu. Safar itu termasuk salah satu dikabulkannya doa seorang hamba. Kalau antum safar keluar kota, ketika antum safar itu berdoa, makbul doa antum. Karena doanya musafir makbul. Tapi di sini dia safar sudah lama sampai rambutnya kusut. Dia menenggakkan kedua tangannya ke langit. Dia berdoa, ya Rab, ya Rab. Kata Nabi, bagaimana akan dikabulkan? Makannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaian dari yang haram. Dia dipenuhi, diberikan kecukupan dengan haram. Bagaimana doanya dikabulkan? Hadis ini sahih Muslim. Artinya ketika dia makan dari yang haram, doanya enggak akan dikabulkan oleh Allah. Makanya seorang suami dia wajib mencari nafkah dari yang halal, wajib itu. Sebab daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka yang lebih patut bagi dia. Kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap tubuh yang dia tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia. Makanya memberikan nafkah kepada istri, kepada anak itu ganjarannya besar. Untuk bisa lihat di halaman 170, kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang kau infakkan jalan Allah, dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan hamba sahaya, dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin, dan dinar yang kau infakkan untuk keluarga kamu, maka yang paling besar ganjarannya dinar yang kau infakkan untuk keluarga kamu. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Makanya setiap suami dia wajib mencari nafkah. Istri enggak ada kewajiban mencari nafkah. Istri diperintahkan oleh Allah, tempatnya di mana? Di rumah. Allah memerintahkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrul jahiliyatil ula. Dalam kalian para wanita tinggal di rumah. Jangan kalian terbuka aurat kalian sebagaimana orang-orang jahiliyah. Yang wajib mencari nafkah yaitu suami. Makanya suami diberikan kelebihan oleh Allah karena dia laki-laki, yang kedua karena diberikan nafkah. Yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu sebagai pemimpin bagi wanita dengan sebab kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dan dengan sebab laki-laki memberikan nafkah kepada istri mereka. Maka laki-laki wajib untuk mencari nafkah. Enggak boleh dia bergantung pada orang lain. Enggak boleh bergantung pada orang tuanya. Enggak boleh bergantung pada mertuanya. Enggak boleh bergantung pada saudaranya. Enggak boleh minta-minta kepada manusia. Hukumnya haram. Minta-minta itu haram hukumnya. Dia wajib mencari nafkah. Dengan jerih payah dia sendiri, dia wajib mencari nafkah. Wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya. Dan ini ganjarannya besar. Sampai Nabi bersabda, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdagi biha wajallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah dengan niat untuk mencari wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala dengannya sampai apa yang engkau berikan ke mulut istrimu akan diberikan ganjaran. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari
dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika ada orang yang tidak memberikan nafkah, tidak mencari nafkah, termasuk dosa besar. Nabi bersabda, kafa bil mar'i itsman ayyudhayya'a man yaqut. Cukuplah seorang dikatakan berdosa jika dia menyanyikan orang-orang yang wajib diberikan makan, yang wajib diberikan nafkah. Hadis ini sahih, hadis ini hasan riwayat Imam Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di antara kewajiban atau hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, yaitu seorang suami wajib untuk mengajak istrinya ke sorga. Seorang suami wajib mengajak istrinya ke sorga. Dengan apa? Dengan dia mendidik istrinya di atas Islam, di atas sunnah. Mengajak dia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Diajak dia untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Wajib. Antum lihat di halaman 185. Saya enggak sebutkan detail tentang hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya, nanti antum bisa baca. Karena pembahasan kita terfokus kepada masalah pendidikan istri dan anak di atas tauhid dan sunnah. Mengajarkan ilmu agama. Antum lihat di halaman 185. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, وَهَيْ أُرْمِ بِالْإِيمَانِ, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. قَالَ الله, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Yang bakarannya api neraka itu, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di atasnya, maksudnya di atas neraka itu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Yang mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah terhadap apa yang mereka diperintahkan atau terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Di sini Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Menjaga diri kita, istri kita, anak kita dari api neraka. Dijelaskan di sini. Jadi menjaga keluarga dari api neraka mengandung maksud menasihati mereka agar taat, bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengajarkan kepada mereka tentang syariat Islam, tentang adab-adab Islam. Para sahabat dan mufassirin ahli tafsir menjelaskan tentang tafsir ayat tersebut sebagai berikut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkan agama kepada keluarga kalian dan ajarkan pula adab-adab Islam. Qatadah radhiyallahu an berkata, "Suruh keluarga kalian untuk taat kepada Allah. Cegah mereka dari berbuat maksiat dalam mereka melaksanakan perintah Allah dan bantulah mereka. Apabila kalian melihat mereka berbuat maksiat, maka cegah dan laranglah mereka." Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, "Ajarkan kepada mereka, ajarkan kepada keluarga kalian ketaatan kepada Allah, yang hal itu dapat menyelamatkan diri mereka dari api neraka." Imam Syaukani rahimahullah mengutip perkataan Ibnu Jarir, wajib bagi kita mengajarkan anak-anak kita dinul Islam, agama Islam, serta mengajarkan segala kebaikan dan adab-adab Islam. Ini wajib. Makanya ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkan diri kamu dan mereka agama, ajarkan kebaikan, wa'adibum, dan ajarkan juga adab kepada mereka. Kalau menurut penafsiran yang lain disebutkan, ajarkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi ini yang asas dari perintah untuk ma'ruf. Arti perintahkan mereka kepada yang ma'ruf, cegah mereka dari yang mungkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf apa? Tauhid. Mungkar yang paling mungkar apa?
syirik. Makanya Allah firmankan dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Dan ini mulai dari kecil harus dibina anak-anak ini. Antum ajarkan istri kamu. Makanya ketika seorang suami melakukan akad nikah, laki-laki dan perempuan mengadakan akad nikah, disaksikan, artinya harus ada walinya, disaksikan oleh keluarganya, ada maharnya, ada suka sama suka. Pertama kali begitu dia akad nikah, maka dia harus sampaikan kepada istrinya, kewajiban kamu sebagai seorang istri wajib taat pada suami. Karena yang paling besar kewajiban dia taat. Karena apa? Walinya sudah menyerahkan kepada suaminya. Walinya, bapaknya sudah menyerahkan kepada si suami. Suami kewajiban untuk mendidik. Yang bertanggung jawab dunia akhirat bukan bapaknya lagi. Siapa yang bertanggung jawab? Suaminya. Ketika sudah dinikahkan, maka yang bertanggung jawab dunia akhirat adalah suaminya. Kalau si istri ini kemudian melanggar syariat, tidak sholat atau tidak puasa, atau terbuka auratnya tidak pakai jilbab, yang bertanggung jawab siapa? Suami, bukan bapaknya lagi. Suami. Maka kewajiban dia. Begitu juga ketika melahirkan anak, kewajiban suami mendidik anaknya. Kewajiban suami. Makanya ini laki-laki ini punya tanggung jawab yang sangat besar. Ya, istri juga wajib untuk membantu di rumahnya mendidik anak-anak ini. Makanya si suami ini harus apa? Harus belajar, harus ngaji. Tapi kebanyakan suami tidak ngaji. Dia harus jadi imam. Doanya dia setiap hari apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surah Al-Furqan, surah 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak cucu kami, qurrata ayun, yang menyenangkan hati, menyedapkan pandangan. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai imam bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Berarti suami ini sebagai apa? Imam. Tapi banyak suami ini yang enggak jadi imam ini. Jadi makmum. Siapa imamnya? Istrinya imamnya. Ini tanda-tanda kiamat ini. Imamnya istrinya. Apa kata istrinya? Samina wa atona. La haula wa la quwata illa billah. Seorang laki-laki kata Allah, pemimpin. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin, pemimpin kata Allah, pengurus bagi wanita, dengan sebab apa yang Allah lebihkan sebagian mereka sebagian lain, dan dengan sebab laki-laki memberikan nafkah. Itu perhatikan ya, surah An-Nisa 34 dan surah Al-Furqan 74. Untuk melihat itu, kita berdoa agar kita menjadi imam. Imamnya di sini bagi siapa? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami sebagai imam bagi siapa? Orang bertakwa. Berarti kalau kita menjadi imam bagi orang bertakwa, kita harus apa? Bertakwa lebih dahulu. Seorang suami harus bertakwa dia kepada Allah. Bertakwa. Untuk bisa dia menjadi orang bertakwa, ya nuntut ilmu. Dia mengaji. Dia mengaji. Dia belajar Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Ini sering saya ulang-ulang nih. Belajar Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Belajar dalilnya. Kembalikan rujuk kepada Quran, kepada sunnah Nabi yang sahih. Ikuti pemahaman salaf. Karena ini jalan selamat. Yang masukkan manusia ke sorga dengan mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Enggak ada jalan lain yang membawa manusia ke sorga kecuali dengan mengikuti jalan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu nas, dalil yang menyebutkan demikian. Enggak ada jalan lain. Satu jalan yang membawa manusia kepada ke sorga dan redhonya Allah, mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Wajib belajar dia. Wajib dia mengaji. Dan dia harus luangkan waktu untuk nuntut ilmu. Kalau dia bisa kerja, bisa dagang, bisa usaha, kenapa dia gak bisa ngaji? Kenapa dia gak bisa belajar agama? Wajib. Karena dia diciptakan oleh Allah bukan untuk kerja.
Diciptakan Allah bukan untuk dagang. Diciptakan Allah bukan untuk main-main. Allah ciptakan dia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha warazzaqudzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Aku enggak minta makan dari mereka. Aku enggak minta rezeki dari mereka, aku enggak minta makan. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Dan Allah itu Maha Kokoh dan Maha Kuat. Disuruh kita hidup ini tujuannya untuk ibadah. Ibadah, cari nafkah sekedarnya. Tapi bagaimana kita mendidik istri kita, anak kita dari Islam dan Sunnah? Itu yang paling penting. Bagaimana istri kita bisa pakai jilbab yang sempurna? Bagaimana istri ini sholat 5 waktu? Bagaimana dia puasa? Bagaimana dia melaksanakan ibadah kepada Allah? Itu yang paling penting. Kalau ada kekurangan, wajar. Dia gak bisa masak, dia gak bisa yang lain, gak ada masak kita gak dosa. Tapi dosa kalau dia gak bisa wudu, dosa suaminya. Kalau si istri gak bisa wudu, dosa gak suaminya? Dosa. Kalau dia gak bisa masak, gak ada masalah. Tapi ketika dia gak bisa wudu, dia gak bisa sholat, dosa suaminya. Ketika dia berbuat dosa, maksiat, dosa suaminya. Maka dia harus menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Maka dia harus belajar dulu tentang agama ini. Dan untuk perhatikan, ini penting untuk diperhatikan oleh setiap suami dan istri. Dan kita harus bagaimana memperhatikan mereka. Tiap hari itu istri anak diperhatikan. Enggak bisa mencukupkan anak sekolah. Oh, sekolah di sekolah Islam enggak cukup. Tetap aja harus dilihat bagaimana waktunya dia, bagaimana sholatnya dia, bagaimana pergaulannya dia, bagaimana dia melaksanakan ibadah atau tidak, bagaimana waktunya. Karena banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia, yang rugi. Antum lihat lagi tentang kewajiban mendidik anak. Ini penting ini. Di halaman 250. Antum lihat di halaman 250. Oh, tadi saya sebutkan tentang ayat dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa ya ayyuhalladzina jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita wajib untuk menjaga mereka dan kita sebagai pemimpin. Jadi setiap rumah tangga dia harus memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan setiap anggota keluarga punya peran untuk menjalankan amanah tersebut. Tapi yang paling besar di sini yaitu seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Dia wajib memberikan teladan yang baik dalam mengemban tanggung jawabnya. Karena kelak Allah akan mempertanyakan pada hari kiamat kepada seorang suami ini, bagaimana dia mendidik istrinya, bagaimana dia mendidik anaknya. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyyatih, wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baytihi wal mar'atu ra'iyyatun ala bayti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyyatih. Nabi bersabda SAW, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ra'iyati, setiap kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Wal amiru ra'in, dan seorang amir raja adalah pemimpin. War rajulu ra'in ala ahli baitihi, seorang suami pemimpin atas keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, dan seorang istri dia juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Artinya dia wajib untuk mengurus rumah tangga suaminya dan mengurus anak-anaknya. Fakullukum ra'in, dan setiap kalian semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ra'iyati, dan setiap kalian semuanya akan diminta pertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan Nabi juga bersabda, innallaha sa'irun kullu ra'in mastara'a
ahwidha dhalika amdayya hatta yasala rajul an ahli baiti. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya, apakah ia pelihara atau ia sia-siakan, sampai Allah bertanya kepada seorang laki-laki tentang keluarganya. Jadi kita akan ditanya oleh Allah tentang siapa? Tentang istri dan anak. Kita enggak akan ditanya pemimpin kita apakah 01 apa 02. Enggak ditanya kita. Ini kan kebodohan ya. Ya, banyak yang bodoh, banyak yang ngompol. Dai-dai ngompol ngomongin politik. Tapi dia enggak menjadi imam bagi apa? Bagi istrinya, bagi anak enggak jadi imam dia. Kita harus sibukkan ini karena ini yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Allah enggak akan tanya siapa pemimpin kita, enggak akan tanya Allah. Tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mendidik istri kamu dan anak kamu, akan ditanya oleh Allah pada kiamat nanti. Kamu betul-betul memelihara di atas Quran dan sunnah, di atas tauhid, di atas sunnah atau tidak kamu sia-siakan. Kan banyak sekarang rumah tangga yang berantakan itu. Kenapa? Karena suaminya sibuk dengan kerja, dengan usaha, dengan dagang, dengan politik, dengan yang lainnya. Sibuk dia. Berantakan istri dan anaknya. Dan ini terjadi. Sampai anak-anaknya juga narkoba, anak-anaknya enggak sholat, anak-anaknya enggak puasa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan sebab ini. Karena suaminya sibuk dengan kerja, dengan dagang, dengan usaha, dan dia enggak memperhatikan istri dan anaknya. Dia wajib untuk mengatur waktunya. Karena istri punya hak yang wajib dipenuhi. Anak juga punya hak. Antum lihat, perhatikan di sini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak. Halaman 251. Kita wajib mendidik mereka dengan baik dan sabar untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kita didik mereka untuk memahami tentang agama ini. Yang paling pokok asas dari agama tauhid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Sungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang amat besar. Kemudian mengajarkan kalimat-kalimat yang baik. Sejak awal itu diajarkan kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, La ilallah. Diajarkan kalimat-kalimat yang baik. Diajarkan baca Al-Quran, dibimbing mereka setiap hari. Dan juga sampai mereka hafal. Jadi usahakan dididik anak ini untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca hadis Nabi. Berarti setiap hari bapak dan ibunya juga sibuk membaca Quran. Paling tidak, ya dia minimal satu hari baca satu juz. Di samping dia baca surah Al-Baqarah, satu juz minimal. Ya sebulan dia sudah khatam. Tapi kalau kita lihat tidak, suami juga baca Quran baru selembar sudah berangkat kerja. Pulang sudah gak bisa lagi baca Quran. Yang istri juga sibuk dengan yang lain. Ini enggak boleh. Maksudnya setiap hari itu ada waktu kita baca Quran. Kita baca Quran, istri baca Quran, anak baca Quran setiap hari. Pagi, sore, ba'da maghrib sampai isya, itu perhatikan itu. Setiap hari. Dan itu harus kita atur seperti itu. Di samping nanti kita juga menyekolahkan dia di lembaga-lembaga pendidikan Islam, pondok-pondok tahfidzul Quran. Tapi di rumah pembinaan tetap. Kan ada pada harus diajarkan. Seperti anak kecil kan kalau dia dikasih makanan, megangnya mesti dengan tangan apa? Kiri. Mesti tangan kiri. Dikasih lagi tangan kiri. Kan kita harus ajarkan dan terus sampai dia mau pegang tangan kanan. Ketika ngambil makanan juga mesti tangan kiri. Itu setan yang mendorong dia untuk itu setan. Maka tetap diajarkan. Sudah dikasih kanan, pindahin lagi ke tangan kiri. Kita terus memperhatikan, enggak boleh merasa capek, lelah, enggak boleh. Terus sampai dia terbiasa dengan tangan kanan. Pakai sendal dimulai tangan kanan. Dimulai dengan kaki kanan, afwan. Pakai sendal, sepatu, kaki kanan lebih dahulu. Lepasnya kaki kiri. Terus seperti itu. Minum juga tangan kanan, enggak boleh tangan kiri. Makan tangan kiri, minum tangan kiri, perbuatan setan. Para setan ini makan, minum dengan tangan kiri. Itu harus diajarkan adab seperti itu.
Bacaan ketika masuk ke WC, keluar WC, harus diajarkan. Ketika mau tidur, diajarkan. Yang seperti ini harus terus, gak cukup sekali, gak cukup, harus terus. Kemudian perhatikan juga tentang sholat. Perhatikan tentang sholat. Dan kewajiban dia diperintahkan sholat 7 tahun. Untuk 3-4 tahun hanya dididik aja di rumah. Tapi 7 tahun. Ini kan kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun dibawa ke masjid, ganggu yang lain. Disuruh, Nabi suruhnya berapa tahun di sini? 7. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wa farriq wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 20 wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi, perintahkan anak kamu salat ketika umur 7 tahun. Artinya 3 tahun diajarkan enggak ada masalah, 4 tahun diajarkan enggak ada masalah. Tapi dia 7 tahun itu sudah matang, sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan. Kemudian wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 20. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 20 sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Kalau 10 tahun belum salat dipukul. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkan tempat mereka di tempat tidur itu antara laki dan perempuan. Pisahkan tempat tidur antara anak laki dan perempuan, pisahkan. Gak boleh jadi satu. Anak laki, perempuan itu harus pisah tempat tidurnya. Ini hadis hasan riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Kemudian juga Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha lanas'aluka rizqan wa narzuqu wal 'aqibatu lit-taqwa. Antum lihat halaman 254 surah Thaha ayat 132. Perintahkan keluarga kamu salat dan sabar. Sabar. Kami enggak minta rezeki, kami akan berikan rezeki. Akibat yang baik bagi yang takwa. Antum perhatikan ya. Antum suruh istri salat, kadang-kadang sibuk dengan apa? Sibuk dengan masak, sibuk dengan jahit, sibuk dengan yang lainnya. Lalu waktunya sholat, maka antum terus suruh. Antum yang suruh, wa'mur ahlaka bis sholat. Anak juga demikian. Sudah disuruh, ntar lalai, dia main lagi. Harus perhatikan itu. Gak cukup sekali. Berkali-kali. Seperti antum mau bangunkan anak untuk sholat subuh. Sekali bangun. Gak lama kita sholat sunat, tidur lagi dia. Kita bangunkan lagi, kemudian kita minum, mau berangkat ke masjid, lihat lagi, tidur lagi dia. Terus, suruh. Jadi kita agak keras yang seperti itu. Boleh. Supaya apa? Dia mau sholat. Mau sholat. Kalau enggak, kasihan nanti. Yang sudah kita suruh sholat aja, sesudahnya apa? Banyak yang meninggalkan sholat. Sholatnya tiang agama. Tiang agama, maka perhatikan sholatnya. Ketika kita safar juga perhatikan anak ini, sholat apa tidak. Sekolahnya juga, pulang sekolah yang ditanya bukan makan, kamu sudah makan belum. Yang ditanya apa? Sudah sholat belum? Sholatnya dulu tanyakan, sholat itu enggak. Pulang malam dia main sekolahnya, sholat, sudah sholat belum. Itu perhatikan itu. Dan dengan dia mengerjakan sholat, Allah berikan rezeki. Dengan sholat itu Allah berikan rezeki. Kami akan berikan rezeki. Dan akibat yang baik bagi orang bertakwa. Makanya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, di samping minta kepada Allah agar dijauhkan anak cucunya dari menyembah berhala, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dalam surah Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dalam surah Ibrahim surah 14 ayat 40. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, jadikan aku orang yang memberikan sholat dan demikian juga anak cucuku. Ya Allah, terimalah doa kami. Kemudian antum perhatikan sholat ini harus terus diperhatikan tentang waktunya, diperhatikan juga tentang sifat sholat nabinya diajarkan. Dan ini gak berat, ada buku tentang sifat wudu, sifat sholat. Antum beli, antum baca, antum ajarkan kepada istri antum, anak antum, bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar. Itu enggak sulit. Dan itu harus diulang-ulang berkali-kali. Antum lihat bagaimana cara sholatnya dia. Dan harus terus. Terus diulang-ulang. Doa-doanya juga mereka hafal. Mereka juga harus tahu bagaimana arti-arti dari apa bacaan yang mereka baca. Ajarkan. Sholat ini paling penting.
Di samping tauhid kepada Allah, sholat diajarkan. Kemudian ini tiang agama. Makanya yang pertama kali ketika orang itu masuk Islam, pertama kali orang masuk Islam yang Nabi ajarkan sholat. Hadisnya sahih. Pertama kali yang diajarkan sholat dulu. Ya anak kita, istri kita sholat diajarkan. Ini tiang agama. Jadi yang pertama itu waktunya, perhatikan. Yang kedua sifat wudu dan sifat sholat Nabi harus diajarkan. Yang ketiga tumaninahnya diajarkan, karena rukunnya sholat itu tumaninah. Kalau nggak betul tumaninah nggak sah sholatnya. Yang keempat bagi laki-laki, dia dengan berjamaah di masjid. Arti kalau dia sudah mumayyiz. Sudah lebih dari 7 tahun atau umur 7 tahun dia berjamaah di masjid, diajarkan dia untuk berjamaah. Bukan anak kecil. Banyak sekarang di masjid-masjid anak kecil ke masjid, bapaknya enggak ke masjid. Padahal yang wajib siapa? Bapaknya. Laki-laki itu wajib sholat berjamaah di masjid dengan dasar ayat Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arakin. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama yang ruku. Artinya disuruh sholat dengan berjamaah. Dirikan sholat, keluarkan zakat, warka'u ma'arakin. Kalimat ruku bersama orang yang ruku artinya sholat dengan berjamaah. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, istadalla aktsarul ulama bihadhil ayah ala wujubi sholatil jamaah. Para ulama berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Kalau perempuan, sholatnya di mana yang terbaik? Di rumah. Kata Nabi, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Kemudian juga orang tua memperhatikan bagaimana akhlak anak ini. Diajarkan akhlaknya. Lisannya perhatikan. Yang paling banyak masukkan manusia ke surga yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan yang paling banyak masukkan manusia ke neraka, mulut dan kemaluan. Itu hadisnya sahih. Hadisnya hasan. Riwayat Tirmidzi. Jadi ajarkan akhlak dari mulai dia kecil, diajarkan akhlak, diajarkan adab-adab. Bagaimana berbicara kepada yang lebih tua, bagaimana duduknya di depan orang yang lebih tua, bagaimana ketika makan dan yang lainnya, itu harus diajarkan. Adab-adab, akhlak, panggilan, berbicaranya juga nggak boleh kalimat-kalimat yang mencaci, melaknat nggak boleh, itu diajarkan. Kemudian juga mengawasi pergaulan anak. Anak ini harus diawasi. Temannya siapa dia? Bagaimana dia? Untuk perhatikan ya, teman itu punya pengaruh. Nabi bersabda, ar-rajul ladini khalil falyandur ahadukum man yukhalil. Laki-laki itu agamanya tergantung dari temannya. Maka dalam perhatikan kepada siapa dia berteman. Temannya itu diperhatikan. Ini teman di luar yang bentuknya manusia. Ada teman yang lain sekarang ini yang merusak manusia. HP, internet. Itu juga dibawa terus itu. Hatta ke WC juga dibawa itu. Itu. Di situ ngerusak benar itu. Antum perhatikan itu. Anak antum perhatikan. Bisa aja dia lihat berita-berita yang enggak benar, gambar-gambar yang porno dan yang lainnya. Atau main game yang menghabiskan waktu atau yang lainnya. Antum harus perhatikan. Karena rata-rata siap rumah tangga, anaknya semua punya HP. Atau orang miskin. Punya HP semuanya. Kadang-kadang di rumah itu ya, bapaknya pegang HP, sibuk sendiri dengan HP-nya. Ibunya sibuk dengan HP-nya sendiri. Anaknya juga masing-masing. Bagaimana pendidikan ini yang seperti ini? Dan bapaknya enggak pernah tahu, enggak ingatkan anaknya itu. Habis waktu kan dengan main HP itu, masih waktu. Habis waktunya. Belum lagi yang dia lihat benar atau tidak. Kalau yang lihat haram, dosa dia, dan kita ikut dosa sebagai orang tua. Maka harus diingatkan terus itu. Ini perhatikan ini. Ini banyak terjadi seperti ini dan buang waktu. Dan banyak pelanggaran, belum lagi syubhat yang ada di HP itu. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah siang dan malam agar diberikan anak-anak kita ini yaitu jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleha. Nanti doanya antum hafalkan itu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama.
doa tetap doa, tapi doa ini akan dikabulkan Allah kalau kita ada apa? Ada usaha, ada ikhtiar. Juga cuma doa aja, sama seperti antum doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tapi enggak pernah nuntut ilmu, dapat enggak ilmu? Enggak akan dapat ilmu. Harus usaha, berjalan, thalabul ilmi, baca buku yang bermanfaat. Sama seperti ini. Kita berdoa kepada Allah, minta agar istri, anak itu menjadi penyejuk pandangan. Antum harus usaha bagaimana mendidik mereka siang dan malam. Dan juga berdoa lagi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi rahmatika fi 'ibadika salihin. Ya Rabbku, anugerahkan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya, doa tetap kita berdoa, tapi kita tetap harus berusaha bagaimana kita mendidik anak kita. Kemudian mengajarkan doa-doa dan zikir-zikir yang sahih. Jadi setiap hari itu antum ajarkan zikir pagi dan petang itu harus antum harus hafal. Ya, seorang suami harus hafal, istri harus hafal, anak juga harus hafal. Dan ini enggak berat. Zikir pagi sore itu baca. Karena akan melindungi diri kita dari gangguan setan. Mendapatkan ganjaran, dicintai oleh Allah, dan banyak lagi faedah-faedah yang lainnya. Itu diajarkan zikir-zikir dari mulai bangun tidur, mau tidur, zikir masuk WC, keluar WC, zikir keluar rumah, zikir ketika mau makan, itu sesudah makan, diajarkan setiap hari, diajarkan. Dan itu mudah, tidak sulit, itu mudah. Jadi zikir-zikir harus diajarkan anak-anak itu. Dan juga yang lain lagi yang harus kita ajarkan, di samping sholat dianjurkan dia banyak bersedekah, si istri juga dianjurkan banyak sedekah, suami juga banyak sedekah, karena banyak istri yang mereka punya tabiat yang jelek, susah dia untuk disuruh infak atau sedekah, padahal Nabi menyebutkan yang paling banyak masuk neraka siapa? Yang paling banyak masuk neraka siapa? Kata Rasulullah, wanita. Dan Rasulullah menyuruh wanita itu banyak sedekah. Ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa inni raaitukunna aktsara linnar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian karena aku melihat kalian yang paling banyak masuk neraka. Disuruh itu untuk banyak sedekah. Makanya bisanya terbina rumah tangga yang Islami. Anak-anak ini faham tentang tauhid dan sunnah. Ya pokoknya pertama kali dari suami itu sendiri. Yang kedua istrinya. Makanya seorang istri itu kewajibannya dia untuk taat kepada suaminya. Kewajiban istri untuk taat kepada suaminya. Dan seorang suami dia berusaha bagaimana mendidik istrinya di atas Islam dan sunnah. Dan ini perlu perjuangan ya. Dan harus sabar. Karena Nabi menyebutkan bahwa wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang yang bengkok. Kadang-kadang ada sifat-sifat atau tabiat yang susah dia diperbaiki. Susah tabiatnya. Makanya perlu sabar. Kata Nabi, wastausu bin nisa'i khairan. Nasihati wanita dengan cara yang baik. Karena wanita itu kadang-kadang sulit. Untuk dibinanya sulit. Maka perlu waktu. Sebab pembinaan anak itu juga harus dibantu dengan istri. Harus istri membantu. Karena baiknya anak itu juga terbentuk karena baiknya juga istrinya. Jadi suami dia harus berusaha, istrinya juga harus menjadi wanita yang salehah. Ikhwan fiddin, azakumullah, saya sebutkan tentang kewajiban-kewajiban seorang istri. Jadi hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Ini penting karena apa? Pendidikan anak itu kadang-kadang tidak dukung oleh istri. Sekarang suami mendidik anaknya, tapi istri nggak dukung. Kalau istri nggak dukung, nggak jadi itu anak itu. Makanya harus istrinya dididik lebih dahulu menjadi orang yang soleh. Makanya kewajiban suami menjelaskan kepada istrinya kewajiban dia untuk taat kepada suaminya. Ini penting. Tunduk, karena kewajiban taat kepada suami ini besar dan ganjarannya besar. Dan memasukkan seorang istri ke dalam sorga.
Karena seorang suami itu merupakan sorga dan nerakanya istri. Ketika seorang istri taat kepada suami, dia akan masuk sorga. Ketika dia tidak taat, durhaka, maka akan membawa dia ke neraka. Waliyadzubillah. Nasrallahu salam wal afiyah. Jadi ini tentang kewajiban mendidik anak yang sudah saya sampaikan. Kemudian tentang hak suami dan hak istri, nanti Anda bisa lihat pada bab yang ke-10 dan bab 11. Cuma ada yang perlu saya bacakan sedikit, antum lihat di halaman 200. Tadi sudah saya bacakan surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa di ayat 34. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Dengan sebab keutamaan yang Allah lebihkan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain, dan dengan sebab mereka memberikan nafkah dari harta mereka kepada istri mereka. Dan wanita-wanita yang salihah, fasalihat, qanitat, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, qanitat ay muti'atun lillahi wa li azwajihin. Qanitat, wanita yang qanitat arti wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Hafizat lil ghaib, yang dia menjaga dirinya di saat suaminya tidak ada. Bima hafizallah, karena Allah telah menjaga mereka. Jadi setiap wanita bagaimana dia menjadi istri yang saleha, karena dia ingin masuk surga. Karena Nabi sudah sebutkan bahwa perempuan yang paling banyak masuk neraka, maka dia berusaha bagaimana menjadi wanita yang saleha. Dan wanita saleha ini sebaik-baik perhiasan di muka bumi ini. Wanita saleha sebaik-baik perhiasan di muka bumi. Dari semua harta benda yang ada di muka bumi, yang paling baik wanita saleha. Kata Nabi apa? Dalam hadis riwayat Muslim, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia wanita yang salihah. Maka setiap istri dia harus menjadi wanita yang salihah. Salihah sebelum dia nikah, salihah sesudah dia menikah, salihah ketika dia sudah punya anak, salihah ketika dia punya cucu, soleha sampai dia wafat. Dan seorang istri dia punya kewajiban taat yang besar kepada suaminya. Sampai Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seorang, maka aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis ini hasan sahih riwayat Tirmizi dan yang lainnya. Dan perempuan kalau dia taat kepada suaminya masuk surga. Antum lihat ya, halaman 202. Dilihat halaman 202. Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati syaat." Apabila seorang istri mengerjakan salat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Hadis ini hasan sahih dari Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah. Untuk perhatikan di sini, Nabi sebutkan 4. Apabila idza shalatil maratu khamsa, apabila seorang wanita salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hasanat farja, dan dia menjaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Maka dakhalatil jannah min abwabil jannati syaat, dia akan masuk surga dari pintu surga yang mana dia kehendaki. Ya ringan bagi wanita itu. Amal-amalnya tidak berat. Dengan salat, puasa, kemudian menjaga kehormatannya, taat kepada suami, masuk surga. Kemudian Nabi juga menyebutkan SAW tentang ciri-ciri wanita di sorga. Ini perhatikan ini. Wanisaukum min ahlil jannah al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiyah
allati idza ghadiba ja'at hatta tada'a yada fi yadi zawjiha wa taqul la adzuqu ghamdan hatta tarda. Wanita-wanita yang menjadi penghuni surga adalah yang penuh kasih sayang, banyak anak. Nah, ini perhatikan nih. Banyak anak. Perempuan-perempuan ciri wanita di surga yang bagaimana? Yang sayang, yang banyak anak. Al-'audu 'ala zawjiha, yang setia kepada suaminya, setia dia kepada suaminya. Allati idza ghadiba, apabila suaminya marah, ja'at, dia datang kepada suaminya. Tada'a yada fi yadi zawjiha, dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Wa taqul, dan dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Aku tidak akan bisa tidur nyenyak sehingga engkau redha. Yang dicari redha suaminya. Karena seorang istri enggak akan bisa memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. La tu'addil mar'atu haqqa zawjiha hatta tu'addi haqqa rabbiha. Seorang wanita enggak akan bisa memenuhi hak suaminya sampai dia memenuhi hak seorang wanita enggak akan bisa memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. Jadi, dia seorang wanita, dia la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang wanita la tu'addi haqqa rabbiha, enggak akan bisa memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. Jadi hak suami ini penting. Hadisnya ada di halaman 204. La tu'addil maratu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan bisa memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. Jadi hak suami ini besar. Maka dia harus memenuhi hak suaminya, termasuk bercampur. Jadi enggak boleh seorang istri menolak kalau diajak bercampur oleh suaminya, diajak bersetubuh, kecuali kalau dia sedang haid. Dia wajib untuk menolak karena enggak boleh. Tapi boleh suami untuk bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid dengan tidak mencampuri istrinya, boleh. Makanya ketika Nabi ditanya, Rasulullah bagaimana seorang istri sedang haid, boleh enggak kita bersenang-senang dengan istri? Kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah segala sesuatu kecuali bersetubuh kalau dia sedang haid. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Kalau antum nanti mau tanyakan silakan. Ini diantara yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kewajiban kita mendidik istri, mendidik anak ini di atas Islam dan sunnah. Makanya kewajiban suami mengaji, menuntut ilmu, istri juga demikian. Dan dia mendidik, kalau dia gak mampu, diajak istrinya untuk ngaji, diajak anaknya untuk ngaji, dan dipahamkan tentang agama. Dan suami juga memberikan buku-buku yang bermanfaat untuk dibaca oleh dia dan juga istri dan anaknya. Buku-buku yang bermanfaat. Dengarkan juga ceramah-ceramah yang bermanfaat dari da'i-da'i yang mengajarkan Quran dan sunnah ala fahmi salaf, supaya paham. Ini ada pertanyaan yang masuk, tolong diperhatikan, tolong dengarkan. Kajian kita belum selesai. Bagaimana hukumnya seorang suami menyuruh istri untuk berhenti kerja? Namun istri menjawab, berapa besar engkau akan memberikan saya uang? Ini istri yang kurang ajar ini. Dan ini termasuk kedurhakaan. Karena istri wajib taat kepada suaminya. Karena yang wajib mencari nafkah siapa? Suami yang wajib mencari nafkah. Ada berapa imam yang tidak menikah? Kenapa mereka tidak menikah? Ya, tanya kepada imam-imam itu, kok tanya kepada saya? Kita ukuran kita, perhatikan ini, kepada semuanya yang hadir, ukuran kita bukan imam, bukan syekh, bukan ustadz, tapi contoh teladan kita siapa?
Contoh terakhir kita siapa? Rasulullah SAW. Kita bukan ikut imam, ikut Nabi, ikut Rasulullah SAW. Jika ada imam yang tidak menikah, jadi contoh apa tidak? Enggak jadi contoh. Yang kita ikut Rasulullah SAW. Karena Allah memerintahkan orang untuk menikah. Fankihu ma taaba lakum minan nisa. Nikailah wanita yang baik. Ini soal doanya anak minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Tentunya orang tua yang bagaimana? Orang tua muslim. Kalau orang tua kafir boleh enggak? Kalau orang tuanya kafir minta ampun buat orang tua kafir boleh atau tidak? Tidak boleh. Dalilnya? Yang main jawab aja. Dalil. Disebutkan ayat berapa? Antum lihat di surah At-Taubah, memohonkan ampunan buat orang kafir atau orang tua kafir enggak boleh, hukumnya haram, enggak boleh. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 113. Antum lihat itu. Maka an-nabiy walladziina aamanu yastaghfirul musyrikiina walau kaanu liqurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi Nabi dan orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrikin meskipun mereka sanak kerabat mereka sendiri. Sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka termasuk penghuni neraka jahim. Surah Taubah ayat 113. Dan juga termasuk gak boleh menyolatkan orang kafir, mendoakan orang kafir, dan juga orang-orang munafik. Gak boleh. Allah juga sebutkan di dalam ayat yang lain. Jadi menyolatkan orang kafir enggak boleh, mendoakan mereka enggak boleh. Itu di surah At-Taubah ayat 84. Apakah benar ada hadis yang menyebutkan bahwa perempuan yang minta cerai dari suaminya enggak akan mencium aroma surga? Betul. Itu hadisnya ada di halaman 217. Nabi bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawja talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah. Siapa aja wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka haram bagi dia aroma surga. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi dan lainnya. Bagaimana seorang anak yang lahir dari perzinaan? Seorang anak yang lahir dari perzinaan, Nabi menyebutkan bahwa itu adalah jelek. Tapi anak ini, dia tidak salah kalau dia sekarang berbuat kebaikan, dia melakukan amal taat, diterima oleh Allah Ta'ala. Soal itu berkaitan dengan nasabnya aja. Artinya nasabnya gak bisa disebutkan kepada ayah yang menzinai, tidak bisa. Meskipun setelah itu ayahnya menikahi ibunya, tetapi nisbatnya kepada ibunya. Tapi si anak dengan dia berbuat kebaikan, ya dia menjadi anak yang soleh, gak berpengaruh soal perzinaan yang terjadi dari bapaknya dengan ibunya. Itu perbuatan mereka berdua yang berdosa. Adapun si anak, tetap dia harus berusaha bagaimana menjadi anak yang soleh. Apakah seorang istri berdosa jika diajak untuk berhubungan di malam hari, dia tidak mau? Alasannya airnya dingin. La haula wala quwata illa billah. Ini dosa besar. Antum lihat hadisnya bahwa perempuan yang diajak untuk bercampur
dengan suaminya tapi dia tidak mau, itu dosa-dosa besar. Lihat di halaman 203. Ini perhatikan nih kepada wanita-wanita, perhatikan halaman 203. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikah hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk jima bersetubuh dan istri menolaknya sehingga membuat suaminya marah, maka istri ini akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh dilaknatnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Sampai riwayat yang lain, hatta tarji'a, sampai dia kembali kepada suaminya mau dia bersetubuh. Dan riwayat disebutkan hatta yardu anha, sampai suaminya redo. Kalau suaminya enggak redo sampai pagi terus dilaknat. Sampai besoknya lagi. Terus seperti itu. Dosa besar ini. Dosa besar. Sampai Nabi menyebutkan seandainya suami itu mengajak dia, ini sekedar perumpamaan aja, walau sa'ala nafsah wa hiya ala qatabin lam tamna'hu, kalau seandainya suami itu minta istrinya untuk berhubungan intim, bercampur ketika berada di atas punggung unta, maka enggak boleh dia tolak. Ini perumpamaan, sampai di punggung unta wajib dia untuk memenuhi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Makanya ketika Nabi SAW melihat seorang wanita, ini Nabi melihat wanita lewat, sebagai laki-laki bangkit syahwatnya Nabi. Nabi langsung mendatangi istrinya. Waktu itu istrinya sedang masak. Nabi ajak untuk bercampur. Dia enggak boleh nolak. Kemudian setelah itu, setelah Nabi bercampur, kemudian Nabi keluar. Sabar nih Rasulullah, kenapa? Ada apa ya Rasulullah? Tadi aku melihat seorang wanita. Kemudian bercampur. Kata Nabi, "Inna min amathili a'malikum ityanul halal." Sesungguhnya di antara amal kalian yang paling utama mencampuri istri kalian. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya si istri enggak boleh menolak. Seorang istri juga enggak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Antum lihat di halaman 204. Nabi bersabda, "La tasumil maratu wa ba'lu asyai'un illa bi'idzni." Dan tidak boleh seorang puasa sunnah, seorang wanita puasa sunnah kecuali suaminya ada di situ kecuali izinnya. Jadi kalau suaminya ada di rumah itu, dia enggak boleh puasa kecuali dengan izin. Kecuali kalau suaminya safar keluar kota atau luar negeri, boleh dipuasa tanpa izin suaminya. Tapi kalau ada enggak boleh. Wala ta'dan fi baiti wa huwa syahid illa bi idzni. Dan enggak boleh dia mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Siapa aja enggak boleh diizinkan. Hatta saudaranya dia. Saudaranya, saudara kandung si perempuan enggak boleh diizinkan kecuali dengan izin suaminya untuk masuk ke rumahnya. Wa ma anfaqat min kasbi min ghairi amri fa inna nisfa ajri lahu. Apabila ia menyimpan harta dari usaha suaminya tanpa perintahnya, maka separuh ganjarannya adalah untuk suaminya. Di sini ada terkandung faedah hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dilarang puasa sunat kecuali dengan izin suami. Yang kedua, tidak boleh mengizinkan orang lain masuk rumah suami tanpa izinnya. Dan apabila seorang istri sedekah atau infak, harus izin suaminya. Apakah berdosa apabila seorang itu mampu poligami tapi dia tidak melaksanakannya? Tidak. Ini kan bukan wajib. Pernikahan awal kalau dia belum menikah itu wajib. Tapi ketika dia sudah punya istri, itu enggak ada kewajiban lagi untuk menikah lagi. Itu sifatnya kebutuhan aja. Kebutuhan aja, artinya keutamaan. Gitu. Kalau memang dia mampu untuk menikah, dia menikah. Kalau enggak, dia merasa cukup dengan satu, enggak ada masalah. Gitu. Karena Allah juga sebutkan, kalau seandainya dia enggak mampu untuk berlaku adil, disuruh satu aja. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan.
au ma malakat aymanukum. Dalam surah An-Nisa ayat 3. Jadi hendaklah kawin, kawinlah wanita-wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau kalian enggak mampu adil, maka satu aja. Tapi yang harus diingat tentang masalah poligami ini, bahwa ta'adud disyariatkan dalam agama Islam. Syariat yang membenarkan ayatnya adalah Al-Qur'an dan Nabi membenarkan dan Nabi mencontohkan. Jangan ditolak gitu. Kalau dia belum mampu untuk melaksanakan, enggak ada masalah, tapi jangan menolak syariat. Perhatikan, jangan menolak syariat. Karena menolak syariat besar dosanya, kufur, bisa kufur. Gitu. Boleh enggak seorang suami memukul istrinya apabila dia kurang ajar atau nusyuz? Boleh, sesuai dengan nas Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 34. Tapi dorban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak melukai, boleh memukul sesuai dengan nas ayat. Karena Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun al-ghaib bima hafidha wallati takhafuna nushuzuhunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaina sabila. Wanita-wanita yang nusyuz, yang kurang ajar atau durhaka, maka kalian nasihati mereka. Sudah nasihati enggak mempan, pisahkan tempat tidurnya, jangan dicampuri. Enggak mempan juga, pukul. Tapi pukulan yang tidak melukai. Kalau dia kembali taat, maka jangan kalian mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Jika ada seorang wanita yang sudah dinazar oleh seorang laki-laki, namun dia belum meminangnya, ada laki-laki yang melamarnya, boleh tidak? Ya sekarang yang jadi ukuran bukan soal nazarnya, yang soal ukuran apa di sini? Khitbahnya, dia sudah khitbah belum melamar? Soal lihat, bisa yang lihat 2, 3, 4 orang yang melihat dia. Tapi yang masuk yang lebih dulu yang mana? Meminta, saya mau nikah kepada anti. Dia yang pertama kali khitbah, yang lain gak boleh masuk. Sampai yang laki-laki membatalkan, baru yang lain boleh masuk. Kalau soal nador, dia sudah banyak dilihat juga oleh orang. Saya sudah menikah 5 tahun. Qadarullah kami belum dikurunkan anak keturunan. Terus bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Kami sudah berdoa, ya harus bersabar. Karena antum perhatikan masalah keturunan, memang kita semuanya nikah ingin dapat keturunan. Tapi kalau belum dikaruniai oleh Allah keturunan, ya harus sabar. Dan terus berdoa kepada Allah, karena memang di dalam Al-Quran ada Allah sebutkan ada orang-orang yang Allah jadikan dia mandul. Allah yang menyebutkan demikian. Makanya harus sabar dan banyak berdoa kepada Allah SWT dan lakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Saya sebutkan di buku ini di halaman 75, 76, 77 dan seterusnya tentang apa yang harus dilakukan oleh rumah tangga suami istri yang belum dikaruniai anak. Saya sebutkan di sini. Jangan putus asa. Antum lihat bagaimana Nabi Ibrahim puluhan tahun belum dikaruniai anak, berdoa kepada Allah dikaruniakan anak. Nabi Zakaria puluhan tahun, bukan setahun dua tahun, sampai sudah tua Nabi Zakaria belum punya anak juga. Dan disebutkan dalam Al-Quran bahwa istrinya apa? Mandul. Tapi gak putus asa berdoa sampai Allah karuniakan seorang anak yang belum pernah ada nama sebelumnya. Siapa namanya? Yahya. Allah abadikan. Anda bisa lihat tentang Nabi Zakaria. Tapi doa terus, jangan berhenti, jangan putus asa. Ikhtiar juga, tapi ikhtiar dan terus lakukan amal-amal soleh dan perbanyak istighfar. Perhatikan tuh, yang belum punya anak, perbanyak istighfar. Karena istighfar itu punya pengaruh, minta ampun kepada Allah punya pengaruh yang luar biasa.
Bagaimana dengan anak-anak yang suka main HP, main game? Ya diingatkan dong. Terus diingatkan. Memang ini enggak cukup sekali, terus diperhatikan. Dikasih peringatan-peringatan bahwa itu enggak manfaat, buang waktu, sia-sia. Terus diingatkan. Bagaimana hukumnya menikah beda agama? Ya enggak boleh. Gimana sekarang antum untuk membina rumah tangga yang Islami ketika beda agama? Bisa enggak dapat sakinah, mawaddah, warahmah? Bisa enggak mendidik anak di atas tauhid dan sunnah? Enggak bisa. Kalau dikatakan kan Allah membolehkan menikah dengan wanita ahli kitab dalam surah Al-Maidah, betul. Tapi kewajiban suami bagaimana? Dia sebagai pemimpin, dia wajib enggak mengajak istrinya untuk Islam? Wajib atau tidak? Wajib. Daripada dia bersusah payah untuk mendidik istrinya untuk masuk dalam Islam, lebih cari orang wanita muslimah yang sudah siap, yang soleha. Supaya apa? Kan pendidik itu gak gampang. Ada orang bilang, saya Ustaz menikah dengan ahlul kitab karena Allah membolehkan, saya akan ajak dia masuk Islam. Apa sanggup antum? Apa sanggup? Jangan-jangan antum nanti murtad lagi. Karena kenyataan yang ada, ketika kawin dengan wanita ahli kita, yang lebih berperan itu lakinya atau wanitanya? Wanitanya. Kan banyak laki-laki yang murtad dengan sebab dia nikah dengan wanita ahli kita. Murtad. Kalau sudah begitu, ikut dia. Anaknya ketika lahir, dia mau cerai, sayang. Udah punya anak. Anaknya ikut pada ibunya. Bapaknya murtad, kemudian anaknya juga jadi orang Nasrani. Makanya yang seperti ini sebagian ulama mengatakan itu boleh bagi orang-orang yang mampu untuk mengislamkan istrinya untuk masuk Islam dan mendidik dia dari Islam. Karena kan rumah tangga punya kewajiban. Kan Allah sebutkan tadi di ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sedangkan orang Kristen, orang kafir, ahlul kitab, kalau dia mati dalam keadaan kafir, tempatnya di mana? Neraka, sesuai dengan asal Quran. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bagaimana coba akalnya dipakai itu? Kok mau nikah dengan wanita ahli kitab meskipun dia cantik? Enggak manfaat. Sampai Allah juga melarang menikah dengan kaum musyrikin, kafirin, enggak boleh. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kau menikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Mohon nasihatnya, kalau saya sedang marah atau istri sedang marah, keluar kalimat minta cerai, ini hati-hati ini. Nanti menyesal. Jangan ucapkan kalimat seperti ini, sebab nanti ketika dia bicara talak, ya jatuh talak itu kalau suami yang mengucapkan. Tapi kalau istri minta cerai, nasnya kan ada. Hadis tadi yang saya bacakan, seorang wanita minta cerai tanpa alasan syar'i, bagi dia haram apa? Haram mendapatkan aroma sorga. Jadi ketika ribut dengan suami, jangan minta cerai, jangan. Dan suami juga jangan menjatuhkan cerai, sabar. Jangan ucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Sebab kalau dia ucapkan, akan jatuh. Satu, jatuh. Kemudian rujuk lagi dengan mencampuri, rujuk dia. Nanti marah lagi, jatuhkan lagi cerai, jatuh lagi. Dua, nanti ketika dia kembali lagi, dia rujuk lagi, marah lagi, talak tiga, udah kalau talak tiga gak bisa balik lagi. Nyesal dia seumur hidup. Apalagi udah punya anak. Bisa kembali kalau dia, perempuannya sudah nikah dengan orang lain dan sudah dicampuri oleh orang lain dan cerai. Baru boleh untuk balik. Itu pun kalau dia mau balik. Tadi dikatakan bahwa semua nabi itu menikah. Apakah Nabi Isa juga menikah? Kalau sesuai dengan nas Al-Quran, ya menikah. Cuma sekarang kan belum menikah. Karena apa? Di langit. Dan nanti Nabi Isa akan turun ke muka bumi, akan menuju Dajjal.
Kemudian Nabi Isa juga melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Sebagian ulama menyebutkan Nabi Isa akan menikah, menunaikan ibadah haji, kemudian baru meninggal dunia. Wallahu alam. Apabila seorang suami mentalak istri dengan talak satu, kemudian setelah itu dia mentalak lagi dengan talak tiga, apakah jatuh talak tiga? Ya, seorang menyebutkan talak itu tiga atau sepuluh atau seratus, tetap satu jatuhnya. Saya talak kamu seratus, ya tetap satu. Gitu. Atau dikatakan saya talak kamu talak tiga, tetap jatuhnya satu. Nanti ketika dia sudah rujuk dengan bercampur suami istri kembali lagi, kemudian ribut lagi, dia jatuhkan talak lagi, jatuh talak dua. Ya, sesuai dengan asal Quran Allah sebutkan demikian. Dia talak satu, dia bisa rujuk. Talak dua, bisa rujuk. Tapi talak tiga, gak bisa. Sampai si istri ini, tadi saya sebutkan, menikah lagi dengan orang lain dan dicampuri. Dan kemudian ditalak. Saya seorang wanita ingin menikah, tapi saya lahir dari di luar pernikahan. Bagaimana saya memberikan tahu kepada calon suami? Ya enggak apa-apa, diberitahu aja. Penjelas. Kan yang penting dia sudah kembali, dia taubat kepada Allah, artinya si anak ini kan enggak ada urusan. Si anak ini dia sudah ngaji, sudah pakai jilbab sempurna. Dia beritahu untuk kebaikan supaya nanti tidak diungkit sesudah menikah. Bisa aja nanti setelah menikah ada orang memberitahu, itu lebih menyesal lagi nanti suaminya. Sejak awal diberitahu itu lebih baik. Tentu sudah jelas gak ada pengaruh apa-apa. Kalau dia memang udah soleha, gak ada pengaruh apa-apa dari perbuatan orang tuanya. Bagaimana tentang hukum merokok? Karena suami saya ini masih merokok. Hadir pengajian tapi masih merokok. La haula wala quwata illa billah. Berarti gak manfaat ilmunya. Kalau antum sudah, seandainya antum gak ngaji aja, itu rokok itu haram, tetap harus tinggalkan. Antum ngaji, gak ngaji, tetap rokok itu haram. Apalagi antum sudah nuntut ilmu, sudah ngaji, harus tinggalkan. Rokok itu haram juga, masih ada sebagian yang ngaji katanya dengarkan musik. Haram musik, gak boleh. Rokok haram, musik juga haram. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan tentang khaba'ith, bahwa diutus Nabi Muhammad yuhilu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Nabi SAW menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Para ulama menjelaskan yang jelek-jelek itu termasuk apa? Rokok. Rokok itu jelek. Enggak ada seorang pun mengatakan rokok itu baik, enggak ada. Hatta di orang kafir. Maka tanya kepada yang ngerokok itu, antum nih, pendapat antum tentang rokok ini jelek atau baik? Kalau dikatakan baik rokok, nah sekarang antum kasih anak antum yang umur 2 tahun itu, suruh ngerokok dia. Oh, enggak boleh. 5 tahun, 10 tahun enggak boleh. Kenapa? Enggak sesuai dengan fitrah. Haram, rokok itu haram. Kalau dia baik, mesti akan dikasih kepada anaknya dan istrinya. Karena enggak baik. Gitu. Dan antum juga perhatikan bahwa pohon tembakau itu enggak ada yang dekati. Enggak ada. Binatang mau makan pohon tembakau. Orang itu mau. Gitu. Anda lihat deh, pohon tembakau itu, binatang gak mau dekat itu. Tapi orang mau dekat dengan tembakau itu, diisap lagi. Nah, dia. Ini haram dan mubazir. Sedangkan mubazir kata Allah apa? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa mubazir itu orang mubazir, temannya setan. Rokok itu mubazir. Di samping dosa, haram dan mubazir. Lagi yang berkaitan dengan materi, jangan kesana kemari pertanyaannya. Ini pertanyaan banyak yang berkaitan dengan materi yang paling penting.
bagaimana kalau istri ini susah disuruh sholat? Allahul musta'an. Ya terus antum suruh dia untuk sholat. Kalau sholat ini hukumnya apa? Wajib, fardu ain. Ketika dia tidak sholat, ini dosa besar. Yang paling besar meninggalkan sholat yang wajib, yang lima waktu, ketika dia meninggalkan, dosanya lebih besar daripada dosa zina, dosa mencuri, dan yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Makanya antum harus keras dalam masalah ini. Jadi bagaimana istri ini mau sholat? Kalau dia gak mau sholat, antum sudah suruh dan berkali-kali antum sudah gak mau sholat, cerai. Karena ini pelanggaran syariat. Antum berhak untuk mencerai, karena ini gak baik. Karena sholat ini yang pertama nanti dihisab di hari kiamat. Nah, akan ditanya oleh Allah, bagaimana istri gak sholat? Sedangkan doanya kita semuanya, Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku sholat dan juga anak cucuku. Kalau antum minta kepada Allah agar menjadi orang mendirikan sholat, istri, anak, kenapa antum biarkan istri? Ini harus suruh-suruh. Apakah benar seorang ikhwan yang atau seorang laki-laki ingin poligami itu harus minta izin kepada istri? Gak ada keterangannya, gak ada, dan gak ada nas atau dalil yang menyebutkan seorang kalau mau poligami izin dulu sama istri. Gak ada, itu kan hak suami, sama seperti talak juga hak suami. Gak ada keterangan minta izin. Cuma dia ketika dia akan menikah, dia akan berpikir dulu maslahat atau mafsadah. Karena harus berpikir ya, maslahat tidak buat dia, buat istrinya, buat anaknya, atau mafsadah, apakah dengan dia menikah, kan dia juga harus berpikir sebagai orang yang beriman dan orang yang berakal dan punya hati, dia juga berpikir apakah dengan pernikahan ini akan membawa maslahat buat dia, istrinya, agamanya, dia untuk ibadah kepada Allah dan juga anak-anaknya, atau merusak. Bahwa dia orang yang dengan poligami didukung oleh istrinya dan tambah ibadah dia kepada Allah. Tapi ada juga yang menikah dengan poligami itu berantakan rumah tangganya. Sampai ada salah satu yang harus dicerai. Sehingga apa? Anak-anaknya berantakan dengan sebab itu. Antum pikir, maslahat atau tidak? Karena agama ini membawa maslahat. Dan ketika Allah membolehkan maslahat, Allah membolehkan itu maslahat. Tentunya antum termasuk orang yang maslahat atau tidak? Kan enggak semuanya orang bisa seperti itu. Dan juga enggak semua istri bisa terima yang demikian. Tapi antum harus berusaha bagaimana berpikir lebih dahulu, istikharah. Ini masalah atau tidak gitu. Jangan sampai ketika antum sudah berbuat, yang penting saya nikah dulu aja, urusan belakangan. Nanti kalau mau harus cerai, ya cerai. Ya enggak boleh begitu. Antum ketika nikah ya untuk selama-lamanya. Antum berpikir ketika antum menikah, apakah yang pertama atau kedua, ketiga untuk selama-lamanya. Saya ingin pernikahan ini mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan solehah. Itu niatnya. Bukan coba-coba, bukan. Bukan main-main. Bukan juga, saya mending nikah. Nanti kalau istri tanya, ya bilang aja, bohong. Gak boleh bohong. Bohong gak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan gak nikmat. Antum menikah tiap hari bohong, gak boleh dalam Islam. Bohong kata Nabi membawa kepada keburukan, kejahatan, dan kebohongan membawa manusia ke neraka. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi al fujur wal fujur yahdi ila an-nar. Jauhkan diri kamu dari bohong, karena bohong membawa kepada kejahatan, keburukan, dan keburukan kejahatan membawa ke neraka. Jadi antum perhatikan itu. Jadi ketika dia menikah lagi harus jujur. Ditanya sama istrinya, kamu nikah lagi? Iya. Jujur sebagai laki-laki. Terus pasti istrinya ngamuk. Ngamuk. Ya antum ademkan aja. Diademkan aja, antum nasihati yang baik, tapi jangan sampai minta cerai. Dan jangan antum ceraikan. Karena dua-duanya tetap istri antum, antum harus jaga hubungan itu. Dan antum harus bisa berlaku adil. Saya jelaskan di akhir bab ini, di buku ini, saya jelaskan tentang Islam menghormati wanita. Di antara penghormatan Islam kepada wanita, Allah membolehkan mereka untuk poligami. Itu penghormatan wanita.
Karena bandingan laki-laki dengan wanita besar, 1:4. Sekarang ini 1:7. Dan menjelang kiamat 1:50, laki-laki 1, perempuannya 50. Kalau seorang laki-laki 1, yang lainnya siapa yang nikahin nanti? Makanya syariat membolehkan 4. Dibolehkan itu. Yang dibolehkan 4 aja masih tersisa itu. Ya, wanita tanpa suami. Ini seorang talib, dia ditawarin nikah oleh seorang akhwat. Orang tuanya kaya dan biaya semua ditanggung. Anaknya setuju, orang tua gak setuju. Kemudian si anak ini akhirnya berzina, waliyadzubillah. Karena orang tuanya gak setuju, mestinya tetap aja dia berusaha untuk menikah. Anak itu punya kekuasaan dia untuk dia menikah, dan ini jalan dia karena dia lebih tahu tentang syahwatnya dia. Orang tua mencegah, akhirnya dia jatuh perbuatan zina. Ini dosa besar. Lebih baik dia menikah tadi dengan wanita tadi daripada kemudian dia berzina. Sekarang bagaimana? Ya, dia wajib untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia jelaskan kepada orang tuanya, ini akibat perbuatan orang tua melarang dia untuk menikah. Tentang ciri-ciri wanita yang soleha yang bagaimana, ada di buku ini, di awal-awal saya sebutkan ciri-ciri wanita yang soleha. Ukuran seorang itu mampu, ya mampu memberikan nafkah. Nafkah lahir, nafkah batin. Dia wajib untuk memberikan nafkah lahir, nafkah batin. Dan nafkah juga tergantung uruf, keadaan yang ada. Dan istri wajib untuk bersyukur dengan kemampuan suami memberikan nafkah. Tetap dia wajib memberikan nafkah untuk makannya. Bagaimana dia masa minta sama orang tuanya atau orang lain? Bagaimana istri sesudah dia menikah, kewajiban dia apakah kepada orang tua atau kepada suami? Ya, kepada suami. Tapi tetap suami enggak boleh melarang istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Seorang suami justru menganjurkan istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya sakit. Suami tetap harus mengalah bagaimana istrinya bisa berbuat baik kepada orang tuanya kalau memang enggak ada yang lain kecuali istrinya. Bagaimana saya ingin menikah dengan seorang akhwat yang orang tuanya non muslim, tapi akhwatnya dia seorang muslimah. Ya kalau dia muslimah yang baik, antum menikahi. Soal masalah orang tua, antum bukan nikah sama orang tuanya kan, antum menikahi anaknya. Seperti Nabi menikahi siapa? Ummu Habibah, anaknya siapa? Abu Sufyan, waktu itu masih kafir. Nabi menikahi juga Sofia dan yang lainnya yang bapaknya masih kafir. Untuk pertanyaan cukup. Yang terakhir saya ingin bawakan sedikit nasihat. Antum catat beberapa nasihat yang penting untuk rumah tangga. Karena kalau ngikuti pertanyaan gak ada habisnya. Ya ratusan pertanyaan gak mungkin dijawab semuanya. Ada berapa nasihat yang penting untuk diperhatikan oleh setiap suami dan istri, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Yang pertama wajib menegakkan rumah tangga di atas agama Allah. Wajib menegakkan rumah tangga di atas agama Allah.
Artinya awalnya dia wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia untuk bertakwa kepada Allah. Jadi membina rumah tangga di atas agama Allah, di atas Quran, di atas sunnah, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menjauhkan keluarga dari perbuatan syirik, menjauhkan keluarga dari perbuatan bid'ah. Itu sejak awal nikah. Sejak awal nikah, begitu antum awal nikah, diingatkan seorang istri untuk bertakwa kepada Allah, suami juga untuk bertakwa. Kemudian ingatkan istri, kewajiban kamu yang paling besar adalah taat kepada suami. Pertama kali, habis akad nikah, kewajiban kamu yang terbesar, taat kepada suami. Suami kamu, sorga kamu dan neraka kamu. Ingatkan dia. Itu diingatkan. Kemudian baru diperintahkan dia untuk mentaati suaminya, mentaati Allah, bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Kemudian melaksanakan sholat yang 5 waktu. Perhatikan tuh sholatnya. Kemudian diajak dia untuk sholat sunat. Lagi tengah malam, Nabi pernah memberikan, artinya Nabi mendoakan ya, rahimallahu mra'an, Allah menyayangi seorang laki-laki yang bangun tengah malam, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Rahimallahu mra'atan, Allah menyayangi seorang wanita yang bangun tengah malam, kemudian dibangunkan suaminya. Hadisnya itu ada di buku ini, yaitu disuruh untuk apa? Untuk membangunkan suami, membangunkan istri, disuruh. Kemudian yang kedua, membina dia di atas akhlak yang benar. Arti kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Kita wajib menegakkan rumah tangga kita, atau wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Ini penting ini. Sebab banyak istri atau suami yang tidak menegakkan akhlak ini. Akhlak ini penting. Karena mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, akmalu mu'mina iman ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyanukum linisa'ihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik dan terkalian yang paling baik kepada istri-istrinya. Antum lihat di halaman 180 181. Jadi wajib kita menegakkan rumah tangga ini di atas akhlak yang mulia. Atau wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Jadi bagaimana? Seperti seorang suami pulang dari kerja, dagang, usaha ke rumahnya, ya senyum pada istrinya. Masuk rumah salam, senyum pada istrinya, menanyakan yang baik kepada istrinya, si istri menyambut yang baik kepada suaminya, tolong menolong dan yang lainnya. Bapak, ada juga orang yang gak punya akhlak, pulang ke rumahnya dengan temannya, dengan teman sekerjanya, dia bisa senyum, ketawa, rahmah. Pulang ke rumahnya, istrinya caci maki, dilanat, dimarahin. Ada gak seperti itu? Ada. Gak boleh. Mestinya bagaimana dia lemah lembut kepada istrinya, dia baik kepada istrinya. Sebab Nabi mengkaitkan antara iman itu dengan akhlak. Akmalul mu'minina iman ahsanul khuluqa wa khiyarukum khiyarukum nisa'ihim. Orang yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik dan terkali yang paling baik kepada istri-istrinya. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang yang paling baik kepada keluarganya, aku orang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau antum kepada teman, kepada orang lain itu baik, bisa senyum, bisa menawarkan segala macam. Kepada istri juga demikian mestinya. Kepada anak juga demikian. Jadi wajib menegakkan akhlak. Ini akhlak ini penting. Dan kita harus berusaha bagaimana memperbaiki akhlak kita. Karena akhlak ini punya timbangan yang berat di hari kiamat. Makanya para ulama itu belajar akhlak dulu, adab sebelum belajar ilmu. Coba antum pelajari ini. Akhlak ini penting. Bagaimana rumah tangga kita ini baik dengan akhlak kita yang mulia. Istri juga demikian. Kemudian yang ketiga, saling memahami. Saling memahami bahwa kita ini masing-masing punya kekurangan. Saling mengalah, saling memaafkan.
Lu perhatikan, Allah menyuruh kita untuk bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa'inkaritumuhunna fa'asan taqrawu syai'an wa'ijal fi khairan katsira. Bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Kalau seandainya ada satu yang kamu enggak suka, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Enggak boleh seorang suami menjelekkan istrinya, enggak boleh. Kalau ada satu tabiat atau sifat yang jelek, mesti yang lain ada yang baik. La yafraq mu'minul mu'minatan in kariya min khuluqan radiya min akhar, kata Nabi. Apabila enggak boleh seorang suami menjelekkan istrinya. Kalau ada satu tabiat yang jelek, Allah jadikan yang lainnya baik. Itu hadis riwayat Muslim. Yang keempat, saling tolong menolong dalam rumah tangga. Saling tolong menolong rumah tangga. Saling membantu di rumah tangga itu. Enggak bisa nafsi-nafsi. Bahu membahu. Ngurus anak sama-sama. Dalam ketaatan juga demikian, saling mengingatkan. Tolong menolong. Umpamanya anaknya banyak, suaminya dia mau ngaji, ya bergantian. Nanti suaminya ngaji, nanti istrinya ngaji. Suaminya yang megang anak-anaknya. Tolong menolong dalam kebaikan. Saling membantu. Atau suaminya mau sholat, istri megang anaknya. Sekarang istri mau sholat, suami megang anaknya. Dan ini harus saling bisa memahami. Ta'awun ala birri wa taqwa. Kemudian yang kelima, berlomba-lomba dalam perbuatan baik. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Suami istri harus terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yusari'una fil khairat. Banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan, rajin dalam ibadah kepada Allah. Yang keenam, banyak berzikir, baca Al-Quran dan buku-buku yang bermanfaat. Banyak berzikir, suami, istri, anak dianjurkan untuk banyak berzikir. Zikir pagi dan sore harus hafal itu. Baca Al-Quran, seorang suami harus lancar baca Quran, istri juga, anak juga. Paling nggak minimal dalam sehari satu juz membaca Al-Quran itu, minimal. Pokoknya di rumah itu harus banyak berzikir kepada Allah. Terutama di rumah kita, jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah. Karena setan lari di rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Yang terakhir, banyak berdoa kepada Allah. Jangan tinggalkan berdoa untuk kebaikan kita, istri kita, anak kita, kedua orang tua kita. Terus berdoa, siang malam berdoa. Di antara doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan rumah tangga kita bagi yang belum menikah dimudahkan jodohnya oleh Allah yang saleh dan saleha, yang saleh dan saleha. Yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Taala, diberikan keberkahan rumah tangganya, dan juga diberikan keturunan yang saleh dan saleha. Dan juga yang bagi rumah tangga yang masih mendapatkan cobaan, ujian, ada problem, ada kesulitan, ada keributan, mudah-mudahan Allah mendamaikan di antara mereka, mengislah di antara mereka. Allah berikan mereka rujuk kepada kebaikan. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga diperbaiki rumah tangga yang ada kekurangan atau keributan atau sengketa. Mudah Allah berikan kepada mereka itu, disatukan hati mereka, dikembalikan kepada Quran dan Sunnah, diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Taala. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin SAW. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.